tahu dah dari Januari kemarin bawa sendiri. Kalau aturan saya udah tahu sebelum tanggal 1 udah ada pemeringatan kan. Saya suruh bawa kantong sendiri dari rumah. Nah, itu sudah saya lakukan sih. Oh, udah tahu Mas, tapi ya itu tadi namanya orang kalau suruh bawa teh pasti krenteng itu. Banyak lupanya, Mas. Tas dari rumah. Kenapa, Pak? Lupa tadi. Biasanya bawa. Cuma begini ini aja. Seharusnya itu solusinya dulu Pak dikeluarin, baru peraturan ditegakkan. Ini loh yang bisa untuk dibawa ke pasar gitu. Penggunaan plastik kalau untuk di pasar seperti ini untuk mengurangi kayaknya memang agak susah sih. Tapi kalau bertahan pelan-pelan mungkin aja. Ya kalau memang benar itu ya bagus, mengirit istilahnya sampah-sampah plastik ya gitu. Sekarang kan masalah pembuangan sampah di sungai kan gimana gitu loh. Sekarang dengan adanya perwali ini ya menurut saya sih bagus. Harapan saya tolong sosialisasi dulu yang benar-benar di pasar-pasar, terus apa plastik yang bagus selain plastik itu yang bisa didaur ulang gitu aja. Harapannya ke depan ya supaya kalau bisa sih ya disiapin sama Pemkot itu tas-tas ini untuk ya tuh sebulan satu gitu loh supaya tak tiap hari beli gitu. Ya kalau harapan sih mudah-mudahan aja untuk daerah kita kali ini wilayahnya selalu bersih, tanaman-tanaman bisa hijau lagi tanpa adanya kresek mengganggu. Ya, semoga kedepannya makin sukses aja seperti ini. Semoga ada yang orang-orang pada maklumin semua lah, Pak. Nggak di sini aja, di luar kota juga gitu.